cowok cewek ya ikannya ya. Ganteng cantik. Itu ada. Iya. Tiba-tiba. Karimun Jawa nih. Nah, di hari kedua ini kita fokus buat snorkeling. Jadi seharian penuh kita snorkeling dari satu spot ke spot yang lain. Nah, terus aku mau sedikit cerita nih. Jadi hari pertama itu kita dijemput lagi seperti biasa, kita sarapan dulu sebelum snorkeling, kita makan dulu. Yeay. Nah, pagi ini kita dikasih, udah disiapin sarapan nih, teman-teman. Tuh, sarapannya. Nah, jadi pas nyampe di pelabuhan itu ternyata udah banyak banget orang-orang yang pada ngantri buat naik kapal untuk nyebrang ke spot snorkeling. Nah, terus pas kita udah dapet nih kapalnya, dan disitulah baru kita barengan sama open trip yang lain digabung. Wah, seru banget teman-teman. Jadi ada dua spot snorkeling kita. Yang pertama itu adalah spot Nemo. Nah, di spot Nemo ini kita bakalan foto bareng sama ikan Nemo yang lucu banget itu. Kita di situ bakalan snorkeling. Wah, puas banget ya teman-teman. Pokoknya itu seru banget tempat snorkelingnya. Bagus banget. Airnya bening banget, biru banget, dan karangnya itu juga. Bagus, keren. Nah, untuk snorkeling nanti ada pembagian satu set alat snorkeling. Ada kacamata dan fin. Terutama untuk fin. Bagi yang tidak bisa menggunakan fin, nggak usah dipakai. Karena apa? Bisa terjadi kram kaki, capek, dan juga bisa merusak terumbu karang. Maka dari itu kita membatasi untuk pemakaian finnya atau kaki katak ya. Nah, selama snorkeling nanti dilarang berdiri di atas terumbu karang. Usahakan cari yang agak dalam, jangan sampai di area yang dangkal-dangkal. Oh ya teman-teman, kita trip yang hari kedua ini startnya mulai dari jam 8 pagi. Nah, kita dijemput sama tour guide kita di homestay, abis itu kita langsung ke dermaga. Nah, di dermaga itu kita udah ditungguin kapal, kita naik ke kapalnya dan ada briefing sebentar. Nah, setelah briefing, kita langsung jalan ke spot Nemo, itu sekitar 15 atau 20 menitan. Nah, di sana kita bebas untuk snorkeling sepuasnya sampai sekitar jam makan siang. Udah mulai snorkeling nih teman-teman di spot kita yang pertama. Wah, ternyata susah juga ya snorkeling pakai pelampung. Kita nggak bisa tenggelam teman-teman, ngapung terus, jadi susah banget melawan arusnya. Kita emang benar-benar harus ngelepas pelampungnya nih teman-teman kalau kita mau berhasil berenang snorkeling ke dalam lihat karang-karangnya. Duh, celana aku kedodoran.
Wah, pokoknya seru banget nih. Karangnya itu kebanyakan udah pada mati ya, tapi banyak juga sih yang masih pada hidup. Beda sih kalau misalnya kita snorkeling di Raja Ampat. Tapi ini emang the best banget sih teman-teman. Gak percuma deh kalian ke Karimun Jawa untuk snorkeling di sini. Wah, lihat nih pemandangannya. Oke banget. Nah, puas snorkeling di spot Nemo, abis itu kita bakalan ke Cemara Besar untuk barbecue-an. Siang di situ teman-teman. Kita masuk ke dalam air. Sekarang kita mau makan siang dulu teman-teman di Pulau Cemara Besar. Yeay. Enak ya, udah bebas. Nah, ini dia nih teman-teman, Pulau Cemara Besar. Di sini kita tempat buat foto-foto kali ya, karena cantik banget nih pulaunya. Pasirnya putih, airnya biru banget. Terus view pemandangan di depan pulau ini itu kayak ada gugusan pulau-pulau lagi dan kayak ada gunung-gunung ya gitu teman-teman. Aduh, cantik banget ya. Puas banget pokoknya kita. Di sini kita foto-foto, terus kita makan siang, kita santai-santai dulu sejenak karena kita udah habis capek kan tadi habis snorkeling. Nah, habis dari sini baru kita akan snorkeling ke spot yang kedua. Sini ada perahunya kelihatan. Nah, ternyata pas sampai sini ikannya itu udah dibakarin teman-teman. Aku pikir kita bakalan bakar sendiri ya. Bikin api unggun terus kita bakar-bakar gitu. Ternyata enggak, ikannya udah disiapin. Jadi kita tinggal makan aja. Wah, lumayan nih. Lagi abis berenang kan, capek. Terus kita makan-makan sekarang. Nah, setelah kita barbecue-an, kita puas udah makan, kita udah kenyang, kita lanjut ke spot snorkeling berikutnya, yaitu di Pulau Gosong. Wow, itu keren banget teman-teman. Benar-benar kita jadi di sana tuh kita ngasih makan ikan. Ikan itu banyak banget ngerubunin kita gitu. Seru banget pokoknya. Nah, teman-teman, ini spot snorkeling kedua kita di Pulau Gosong. Katanya terumbu karangnya bagus banget di sini. Thank you.
habis kita snorkeling, puas snorkeling di Pulau Gosong, habis itu kita ke penangkaran hiu. Nah, kita berenang bareng hiu tuh di situ. Lihat yuk kayak gimana sih serunya foto-foto dikelilingin sama hiu-hiu. Rame banget pasti. Seru banget, ikutin terus ya. Nah, teman-teman, kita sekarang udah sampai nih di penangkaran hiu Karimun Jawa yang ikonik banget itu loh. Ternyata kayak gini nih ngantrinya. Tuh lihat yang ngantri banyak banget cuma buat foto sama hiu. Wow. Ini kayak gini nih teman-teman hiunya. Enggak apa aja lele. Tuh teman-teman lihat hiunya banyak banget. Nah, salah satu syarat untuk kita foto-foto bareng sama ikan hiu adalah kita nggak boleh nyelupin tangan kita ke dalam kolamnya, teman-teman. Jadi kita harus ngangkat tangan kita setinggi mungkin karena hiu bisa mikir kalau itu adalah umpan. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Oh, ini ikan apa? Gede banget. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya untuk trip ke Karimun Jawa di day kedua. Nah, untuk lihat budget, itinerary, dan selengkapnya, kamu bisa tonton lagi video aku sebelumnya yang di day pertama. Nah, untuk nextnya, aku bakalan ajak kalian ke Pantai Bobi. Ikutin kita terus ya di day ketiga Karimun Jawa. Yeay! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching, teman-teman. Bye!